أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبالله نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميامين المنتجبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل الوقت من اللسان يفقه قولي اللهم أنطقني بالهدى وألهمني التقوى Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad warzuqna fi dunya ziyaratahum wa fil akhirati syafa'atahum Sekena puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia hidayah ainayah yang sampai malam hari ini masih tercurah kepada kita semua Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan ke hadirin junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap ahlul baitnya. Malam hari ini malam-malam bulan mulia bulan Ramadan Al Karim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala hingga hari ini berkenan menghapuskan dosa-dosa kita dan melipatgandakan amal kebajikan kita, pahala amal kebajikan kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang diterima siam kita dan kiam kita untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Bapak dan Ibu, Ibu, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita selalu atau sering mendengar kata "ma'rifat" dan kata "ilmu" yang kemudian marifat dan ilmu ini mengalami berbagai macam mankul pergeseran makna dari makna awal kepada makna kedua, ketiga, dan seterusnya baik mankul itu secara disengaja atau kita sebut dengan mangkul ini atau pergeseran makna terjadi karena penggunaan yang berulang-ulang tanpa disengaja yang di dalam mantik kita sebut dengan mankul taayuni uh, ilmu dan makrifat sekarang sering digunakan dua lafat itu sering digunakan dengan makna yang sama tapi kalau kita lihat dari dasar uh, atau makna dasar daripada keduanya itu memiliki kedalaman yang berbeda dalam satu garis makna dalam satu garis makna al ilmu bimakna mengetahui sedangkan ma'rifat dari kata arifa yang artinya mengenal jadi kalau alima ilmun atau alima ilman jadinya ilmu itu artinya mengetahui kalau arifah airfan atau arif, arifah ma'rifatan ma artinya mengenal jadi sebenarnya ma'rifat ma memiliki makna yang lebih mendalam daripada ala ilmu meskipun nanti banyak kita temukan ilmu bima'na ma'rifat ma demikian juga ma'rifat ma bima'na ilmu mengenal tentunya lebih dalam daripada sekedar mengetahui makanya di dalam wazan maf'ul wazan isim penderita itu kalau alima wazan maf'ulnya menjadi maklumun, artinya diketahui kalau arifah menjadi ma'rufun dikenal, jadi ketika kita memiliki ilmu artinya kita mengetahui sesuatu, ini berdasarkan eh, makna dasar daripada Uh, ilmu itu sendiri yaitu mengetahui. Nah, kita mengetahui berhubungan wujud sesuatu, dan kita tahu bahwa sesuatu itu mewujud. Kita tahu uh, uh, bahwasanya si Fulan mewujud, tapi Arifah yang kemudian kita mengenal mustaknya menjadi Ma'rifat. Kita mengetahui dengan mengenal, jadi ada detail yang lebih. Daripada sekedar kita tahu bahwa si Fulan itu mewujud Kita tahu si Fulan mewujud Selain itu kita juga tahu si Fulan adalah seorang dokter Si Fulan adalah putra si Fulan Kemudian dan seterusnya dan seterusnya Jadi ketika kita menyebut kata ma'rifat Sebenarnya dari akar katanya sendiri Sudah memiliki kedalaman yang berbeda daripada ilmu Kemudian kita juga bisa melihat dari alima atau ilmu itu kita menemukan jamaknya itu ulama. Kemudian kalau dari kata arifa itu kita menemukan jamaknya arafa. Salah satu yang mendasari mengapa saya mengatakan bahwa makrifat memiliki kedalaman makna daripada ilmu karena kemudian ketika menjadi jamak dari isim fa'il alim menjadi ulama kalau arif menjadi urofa itu kalau di dalam riwayat kita temukan masih ada yang namanya ulama su jadi ulama itu kita, nanti kalau misalkan in kita kembali kepada ayat innama yakshallahu ha min aibadihil ulama itu ulama sudah bimakna urofa' Ulama, bimana, mengenal orang-orang yang mengenal berilmu dalam konteks mengenal. Makanya, saya katakan bahwasanya perkembangan mankul daripada ilmu dan ma'rifat ini nanti menjadikan ilmu itu bimana ma'rifat. Jadi, kita tergantung kepada siak atau susunan kata, kemudian kita melihat kepada korina kepada indikasi makna tersebut. Tapi kita sekarang sedang membicarakan makna dasar daripada ilmu dan ma'rifat di mana al-ma'rifat memiliki makna yang lebih mendalam, pengetahuannya lebih detail daripada ilmu. Tapi kita tidak tadi kita sampaikan kalau ulama kita masih ada istilah ulama su, ulama yang yang buruk artinya Ulama itu bimana ya tahu, meskipun kadang tahu tapi tidak melaksanakan, tahu tapi tidak mentaati, sami wa asoina kami dengar, tapi kami e, mengingkari, kami dengar, kami tidak taat, dan lain sebagainya, masih e, memungkinkan untuk kita temukan istilah itu, ulama, su ulama yang buruk, alim masih umum dalam hal ini, tapi tidak ada istilah urofa, su itu tidak ada. Karena orofa itu adalah orang-orang yang mengenal, nah, sementara ulama adalah orang yang mengetahui. Ingat sekali lagi kita tidak membicarakan hadis yang eh, di, yang mana makna ulama itu sudah bergeser kepada makna makna orofa. Ala kulihan <tuh> berbicara mengenai ilmu sekarang kita beralih kepada pembahas mengenai ilmu sekarang kalau saya bilang ilmu artinya mencakup mencakup eh, ma'rifat imam Al Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan awalutini ma'rifatuh bahwasanya awal dasar dari agama adalah ma'rifat kepadanya atau ma'rifat terhadapnya apakahnya itu kembali kepada adin ad atau kepada Allah Jalla wa'ala itu tidak ada masalah sebenarnya misalnya kalau saya mengatakan ini ma'rifatullahi atau awaludini ma'rifatu hadadin din, it, din hu, itu kembalinya kepada adin ad itu sebenarnya tidak ada kontradiksi diantara kedua rujuk dhamir huwa itu apakah kembali ke Adin ad atau kembali kepada Allah azza wajal karena pada dasarnya di dalam akidah eh, ahlul bait salamullah alaihim asmain agama tidak akan bisa dipahami sebelum kita mengenal Allah subhanahu wa taala eh, bahkan di dalam logika keyakinan tidak logis bagi kita bertanya tentang Allah melalui Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an sendiri diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan terjadi daur, akan terjadi siklus yang tidak berkesudahan di mana untuk kita tahu Qur'an, kita harus tahu Allah dan untuk tahu Allah kita harus tahu Al-Qur'an karena kita melalui Al-Qur'an kita berusaha mengenal Allah dan itu tidak logis ketika kita memulai perjalanan keyakinan untuk e, menuju kepada adat yang menciptakan alam semesta e, itulah yang kemudian melatar belakangi keyakinan bahwa konsep akidah harus dicapai dengan istihad jadi kita tidak logis ketika kita mencari Allah dengan bertanya kepada Al-Quran sementara untuk menggunakan Al-Quran sebagai guidance kita harus tahu bahwa itu diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hingga kita harus yakin terlebih dahulu bahwa Allah itu e, alim, qadir dan lain sebagainya sifat-sifat keutamaan yang dinisbahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka itulah yang melatar belakangi keyakinan bahwa konsep akidah harus dicapai dengan istihad bukan dengan taklit kalaupun kemudian kita menggunakan Al-Qur'an, maka Al-Qur'an adalah uh, secondary protokol merupakan protokol lanjutan daripada istihad kita untuk meyakini wujudnya dat yang maha kuasa, yang maha esa, dan uh, maha segalanya uh, tentunya itu berhubungan pada awal keberangkatan pencarian kita akan wujudnya wajib wujud yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti terbukti bahwasanya kita tidak mungkin meyakinkan non-Muslim untuk memeluk Islam, misalkan dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran, karena mereka bukan orang-orang yang meyakini ayat-ayat Al-Quran pada waktu itu. Jadi, kalau kata Syekh Makarim Syirazi, beliau mengatakan bahwasanya Al-Qawaid Al-Aqliyah, kaidah-kaidah logika adalah hal yang paling sesuai untuk kita mengawali perjalanan kita menuju kepada ma'rifatullah maka ini ma'rifatuh baik ma'rifatullah atau ma'rifatuddin nah akhirnya kita sekarang kembali kepada satu pengertian bahwasanya ketika kita menyebutkan ilmu dan ulama maka yang sehingga yang terbersih dalam benak kita Dalam pembahasan kita. Ini adalah ulama hu -humul urafa orofa. Nah, ulama adalah mereka yang arif, mereka yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau mungkin antum, bapak, dan ibu semua sudah begitu hafal ayat-ayat mengenai keutamaan ilmu juga hadis dan riwayat mengenai keutamaan ilmu tapi untuk tabaruk bulan Ramadan ini sebagai Rabi'ul Quran sebagai musim seminya Al-Quran eh, saya akan membacakan beberapa ayat sehubungan dengan keutamaan ilmu yang pertama di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-9 Allah berfirman Qul hal yastawil ya'lamuna wal la ya katakanlah Apakah mungkin sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Nah, tentunya ilmu di sini adalah ma'rifat. Allah Ta'ala, Allah berfirman juga dalam surat Al-Mujadalah, ayat yang ke-11, A'udhu billahi minasyaitan rajim, yarfaillahu alladhina amanu minkum, Walladhina utul ilma Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan orang-orang yang diberikan ilmu kepadanya di beberapa derajat jadi ditingkatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah juga berfirman dalam surat Fatir ayat ke-28 innama yakshallaha min ibadihil ulama sesungguhnya yang takut pada Allah di antara hamba-hambanya adalah para ulama adalah orang-orang yang berilmu tentunya ulama di sini adalah uqrafa. ulama di sini adalah orang-orang yang mengenal Allah tidak hanya mengetahui dan meyakini wujudnya Allah tapi ulama yang benar-benar arif mengenal Allah Subhanahu wa taala. ta'ala Allah juga berfirman wa tilkal amsalu dan itulah contoh-contoh itu kita buat untuk manusia wa ma alimun dan tidak memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu orang-orang yang yang arif dengan hal itu Al-Angkabut ayat 43 itu beberapa ayat berhubungan dengan keutamaan orang-orang yang berilmu dalam pengertian orang-orang yang arif, para urofa ternyata setelah uh, mengalami mankul pergeseran makna uh, yang dimaksud dengan alim adalah arif adalah orang yang mengenal karena dari ayat yang tadi kita sampaikan tidak mungkin hanya sekedar mengetahui alim karena nanti ketika kita bicara mengenai alim dari kata dasarnya alim lebih bernuansa fikih kalau arif lebih bernuansa akhlak kalau alim mengetahui sesuatu kalau al-arif mengenal sesuatu sehingga pengenalan itulah yang menjadi muharik yang menggerakkan ia ya, untuk menuju kepada Allah fafiru ilallah maka berlari berlarilah berlarilah kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu kalau tidak mengenal tentunya tidak mungkin menuju kepada sesuatu yang dia hanya tahu bahwa itu mewujud tanpa detailnya detail ilmu tentang sesuatu yang dituju atau that, yang dituju sekarang kita akan sampaikan beberapa riwayat mengenai keutamaan ilmu saya kira banyak di antara bapak dan ibu sudah banyak mengetahui dan hafal tapi sekali lagi ini adalah tabaruk dengan malam-malam syahrul ramadhan Wan abi abdillah alaihi salam dari abi abdillah alaihi salam yang berkata rasulullah shallallahu alaihi wa alaihi wasallam rasulullah bersabda man salaka tariqan yatlub fihi ilman barang siapa yang berjalan di jalan untuk tolabul ilm salakallahu bihi tariqan ilal jannah maka Allah akan memperjalankan dia di jalan yang menuju ke al jannah atau ke surga wa innal malaikata latadau ajnihataha li talibil ilmi ridhan bihi Sesungguhnya para malaikat akan meletakkan sayapnya bagi pencari ilmu sebagai bentuk ridho kepadanya. Wa innahu yastaghfiru li talibil ilmi man sama wa man dan sesungguhnya yang di langit dan di bumi selalu memohonkan ampun bagi para talibul ilm, talibul ilm. Hatta fil bahri sampai ikan di laut pun memohonkan ampun untuk talibul ilm wa fadlul ilmi 'ala al-'abid. Nah, ini sekarang awaluti ni ma'rifatuh dasar agama adalah ma'rifat karena ibadah seperti apapun tanpa ma'rifat keutamaannya uh, akan akan berkurang paling tidak bahkan agama atau ghirah untuk ibadah tanpa ilmu itu bisa menyesatkan makanya fadlul alim alal abid kelebihan, keutamaan, perumpamaan, perbandingan antara orang berilmu dan orang yang abid yang beribadah tentunya tanpa ilmu kafadlil qamari ala sairin nujum laylatal padri itu seperti bulan uh, purnama yang kita saksikan dengan sempurna dibanding dengan bintang yang kelihatan kecil-kecil bintang-bintang yang lain yang uh, kita lihat di langit wa innal ulama wa anbiya nah, inilah ulama adalah pewaris para nabi otomatis ulama di sini adalah urofa mereka pewaris katanya mereka lah yang mengenal para nabi mereka yang mewarisi para nabi mereka yang berpikir dengan pemikiran para nabi, yang kalau sekiranya perbuatan buruk yang kita anggap biasa bagi mereka, perbuatan itu akan menjadi sangat-sangat menakutkan, sangat-sangat menggelikan di dalam banyak kesempatan, dan tidak akan kita lakukan jika kita termasuk orang-orang yang. disebut dengan ulama dalam pengertian urafa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi tidak pernah mewariskan dinar atau dirham. Walakin warithu al-ilma. Mereka mewariskan ilmu. Faman akhadha minhu akhadha bihadhin wafir. Barang siapa yang bisa mengambil daripada ilmu itu, maka ia telah mendapatkan bagian yang sangat besar daripada keberuntungan dan keselamatan tentunya. Waqala al-Baqir alaihi salam, al-imam Baqir alaihi salatu wassalam juga bersabda, Alimun, alimun yuntafa'u bi'ilmihi afdhul min sab'ina alf, alf abid. Seorang alim yang ilmunya dimanfaatkan itu lebih afdal daripada 70.000 ribu orang yang beribadah. Nah, jadi di sini memberikan satu keterangan bahwa alim yang yuntafa bi almihi. Ya, makanya ada satu riwayat yang mengatakan kullu ilmin wa balun ala sahibihi ila ma'umilabih. Semua ilmu akan menjadi bumerang bagi pemiliknya kecuali ilmu yang diamalkan, dimanfaatkan, memberikan manfaat dan maslahat kepada orang lain dan kepada masyarakat. jadi al-ilmu itu sifatnya umum. Kadang ilmu adalah sekedar tahu saja, tapi al-ma'rifah adalah pengetahuan yang mendetail, pengetahuan yang lebih kepada makna mengenal. Kalau Sotik alaihi salam, Syawal Sotik alaihi salatu wassalam pernah berkata, Idaka yawmul qiyamah, apabila datang hari kiamat nanti, Jama Allahu azza wa jalla nasa fi sa'idin wahid, maka Allah akan mengumpulkan manusia di satu bukit, wa wudi'atil mawazin, dan diletakkanlah timbangan amal, Fatuzan tima usyahada ma ulama, maka ditimbanglah darah para syuhada dengan tinta para ulama. Fa, fayur cihu mita ulama ala tima ternyata lebih berat timbangan tinta para ulama daripada darah para syuhada tanpa mengurangi kehormatan kepada para syuhada. Imam Ja'far Shadiq juga pernah mengatakan di dalam riwayat yang lain, "Idza kana yaumul qiyamah, ba'athallahu 'azza wa jal al-'alim wal 'abid." Jika datang hari kiamat, Allah akan membangkitkan orang alim dan 'abid. Dari sini saja kita sudah bisa melihat bahwa yang dimaksud dengan alim itu bersifat makna dasar daripada alim yaitu mengetahui karena ketika alim itu makna arif dia pasti abid karena ilmu arif itu selalu muharik, menggerakkan kepada apa yang ia kenal azza ketika keduanya yaitu seorang alim dan abid berdiri berdampingan di hadapan Allah subhanahu wa taala kila lil abid maka diserukan kepada si ahli ibadah itu intolik ilal jannah masuklah kamu ke surga. Jadi ahli ibadah itu segera diperintahkan untuk masuk ke surga. Wakil lil alim, tapi dikatakan kepada si alim ahli ilmu kata Allah kif berhenti. Tu atau tasyafa' lin nas bihusni Berikan syafaatmu kepada orang-orang dengan kebaikan cara didikmu terhadap mereka dengan ilmu yang tentunya tadi kita sampaikan sebagai ma'rifat yang menggerakkan diri dan menggerakkan orang lain muharrik linafsi al alim ba li ghairi li ghairihi amirul al mukminin alaihi salatu wassalam imam ali bin abi thalib bersabda ya kumail halaka khuzzanu amwal wa hum ahya Wahai Kumel, celakalah para penimbun harta sedangkan dia dalam atau dia masih hidup. Padahal wal ulama baku nama bagiat dahur, karena ulama akan selalu kekal sekekal zaman. Ayanuhum afkuta, mungkin fisik mereka akan hilang, fisik mereka akan hancur di telan bumi. Tapi wa amsaluhum fil qulubi tapi ajaran-ajaran mereka akan senantiasa bersemayam di dalam hati. Dari Abi Abdullah lagi yang kemudian bersabda, Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa Yaji Yaumal Qiyamah akan datang, seseorang akan datang pada hari kiamat, Walahu al Hasanat, dia memiliki kebaikan kasahabur rokom seperti banyaknya awan ya kumpalan-kumpalan awan awkal jabalir rawasi atau seperti gunung-gunung yang tinggi fayaqul ia ya berkata ya Rabb anni li hadha walam a'malhu ya Rabb, sesungguhnya aku memiliki ini semua tapi aku tidak mengamalkannya fayaqul maka Allah berfirman hada ilmu kalladhi Alam tahun nas yuk malpihi ilmu yang kau ajarkan ini kepada manusia itu akan diamalkan setelahmu jadi eh, dia mengeluh bahwa ilmu ini belum sempat diamalkan tapi kata Allah ilmu yang kau ajarkan pada orang itu akan diamalkan oleh orang-orang setelahmu artinya menjadi amal jariah bagi si si alim itu beberapa riwayat sehubungan dengan dengan ilmu yang tentunya sekali lagi ilmu yang dimaksud dalam riwayat keutamaan ilmu ini adalah ilmu yang eh, berkonotasi ma'rifat tidak hanya mengetahui tapi juga mengenal Allah subhanahu wa ta'ala 6 nah, Bagaimana cara ma'rifat atau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini sekarang mengerucut pembahasan pada bagaimana cara ma'rifat atau mengenal Allah memiliki ilmu dalam konteks ma'rifat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ma'rifat itulah yang nanti akan menggerakkan kita menuju kepada zat yang kita ma'rifati dalam ranah ilmu kalam itu kita temukan bahwa dat yang serba kekurangan seperti manusia seperti kita ini tidak akan pernah bisa mencakup kesempurnaan dat yang tak terbatas yaitu Allah Azza wa Jal hadis yang sangat terkenal dan sering diucapkan banyak apa ulama di mimbar-mimbar mereka mengatakan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah Berpikirlah tentang ciptaan Allah, jangan berpikir tentang zat Allah. Jadi kita eh, yang kemudian ternyata eh, hadis ini ditanggapi dengan eh, tidak aspek kemana mestinya. Jadi mereka takut membahas mengenai Allah. Eh, ini kembali kepada konsep bahwasanya keadilan Allah itu atau baik dan buruk itu termasuk syari atau akli kalau kita meyakini kebaikan dan keburukan itu dinilai dengan akal maka kita bisa membahas dat Allah subhanahu wa ta'ala melalui itu tapi kalau kita menganggap bahwa baik dan buruk itu syari ya sudah kita tidak memiliki keberanian untuk membahas mengenai Allah subhanahu wa ta'ala karena itu hak kreatifnya Allah Subhanahu wa taala untuk menentukan apakah kita masuk neraka atau kita masuk surga. Ala kulihan maka di dalam apa namanya? kitab-kitab buku-buku akidah kita temukan bahwa sebenarnya ketika kita membahas mengenai Allah Subhanahu wa taala itu pada dasarnya kita tidak membahas zatnya Allah Subhanahu wa taala mengingat kita, makhluk yang terbatas serba kekurangan ini bagaimana mencakup hakikat dan yang tidak terbatas eh, karena itu kemudian cara atau metode yang digunakan untuk mengenal Allah adalah menafikan sifat-sifat makhluk, dan dari situlah kita ketemu sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala eh, dan <tuh> ini syar'i karena Allah sendiri yang yang memerintahkan kita untuk eh, apa namanya menjadikan diri kita ini sebagai cermin untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nafikan sifat-sifat eh, kita sifat-sifat manusia sifat-sifat makhluk maka ketemulah sifat-sifat khalik nah, sehingga Uh, kita lihat di dalam uh, periwayat kita juga lihat di dalam uh, konsep akidah dalam Ahlul Bayt, Salamullah alaihim ajmain, makanya Imam Ali bin Abi Talib sendiri, sendiri kemudian pada bagian uh, khutbah yang tadi kita sampaikan awal lutini ma'rifatu wa kamalu ma'rifati at-tasdiqu wakamalu ma wa kamalu tasdiqu bihi al-ikhlasu lahu wa al maaf kalau tidak sempurna wa kamal sifati anhu kesempurnaan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala nafyu sifati anhu menafikan sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala artinya menafikan sifat-sifat makhluk dari Allah Subhanahu wa taala agar kita menemukan sifat kesempurnaan Allah dalam uh, kita bercermin bercermin kepada sifat-sifat kekurangan kita dan ini cara seperti ini syari karena memang Allah yang yang memerintahkan untuk kita melihat kepada diri kita bukankah kita juga sering mendengar hadis yang mengatakan man arafa nafsahu fakat arafa rabbahu barang siapa yang mengenal dirinya maka ia akan mengenal Tuhannya barang siapa yang mengenal kelemahan dirinya dia akan merasakan mengenal eh, kekuatan Tuhannya barang siapa yang lupa diri maka dia akan lupa kepada Tuhannya. Orang-orang yang marah, dia tidak mengenal dirinya. Orang yang berbuat maksiat, dia sedang tidak mengenal dirinya, sehingga dia tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika dia mengenal dirinya dengan sebenar-benarnya, maka dia akan menemukan Allah di dalam dirinya. Dalam kekurangan yang ia sadari, akan muncul keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita lihat juga misalkan di dalam Al-Quran Allah berfirman Sanurihim ayatina fil afaqya fi anfusihim Hatta yatabayyan lahum annahul haqqu Mirrabbihim Awalam yakfi birabbika annahu ala kulli syai'in syahid akan kami tunjukkan tanda-tanda kami di alam semesta dan di dalam diri mereka. Hingga jelas bagi mereka bahwa itu adalah hak. Tidak cukupkah bagimu bahwa Tuhanmu adalah mengetahui, menyaksikan segala sesuatu? Jadi, Allah SWT menunjukkan kekuasaannya di alam semesta dan di dalam diri kita. Artinya, makrifat yang tertinggi atau makrifat kepada Allah SWT. Sebenarnya diawali dari ma'rifat terhadap diri sendiri. Itulah kunci daripada ma'rifatullah. Makanya setusan Fatullah sering kali mengulangi kata-kata al wayu atau kesadaran. Kesadaran kita akan kelemahan kita itu kunci untuk kita mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita merasakan kekurangan kita, kita tidak akan pernah merasakan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana kita ini mengenal diri kita? Apa kata para imam ahlul bait mengenai ma'rifatun nafs atau mengenal diri kita yang merupakan kunci untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Al Imam Ali bin Abi Thalib sallallahu alaihi pernah berkata Rahimallahu ra an arifa Allah akan menyayangi, Allah akan mencintai orang yang mau mengenal mau memakrifati dirinya Apa itu makrifat terhadap diri? Dia berusaha untuk makrifat min aina wa fi aina wa ila aina dari mana di mana dan akan kemana manusia yang berusaha untuk menggali kesadaran akan dari mana ia berasal di mana ia berada dan akan kemana dia akan berkesudahan kalau kata Syekh Makarim Sirazi barang siapa yang mampu menjawab tiga pertanyaan mendasar ini, ia akan menjadi orang yang paling bahagia, orang yang paling mutmain, orang yang paling tenang, orang yang paling merasa kecukupan. Dimulai dari pertanyaan pertama, yaitu min aina, dari mana ia berasal, dari mana kita ini berasal. Allah menjelaskan kepada kita, ilmu pengetahuan juga sudah membuktikan bahwa kita min maniin yumna. Min maniin yumna. Dari air uh, sperma yang dipancarkan yang kemudian Allah juga menyebut min ma'in mahin dari air yang hina yang kalau di dalam fikih air itu adalah air yang najis. Dan kalau kita melihat kejahatan-kejahatan uh, terhadap uh, bayi yang baru dilahirkan ketika kita melihat di dalam berita di, di apa namanya di, diberitakan dalam dalam siaran berita bahwa ada bayi yang dibuang di tempat sampah di selokan dan sebagainya itulah kita pada awalnya itulah kita eh, sebelum kita berada di tempat ini lemah tidak berdaya tidak kuasa melakukan apa apa dan itu yang akan menjadikan kita eh, menyadari betapa kita ini lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang maha yang maha kuat. Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian pertanyaan yang kedua adalah fi aina di mana kita berada? Kita diperintahkan untuk menciptakan pemahaman dan kesadaran tentang di mana kita berada. Kita sekarang berada pada fase kehidupan dunia. Fase kehidupan yang membutuhkan perjuangan. Ya ila rabbika okay. kathan famulaqih. Wahai manusia, kalian ini pada fase di mana kalian harus bekerja keras, membanting tulang barulah kemudian kau bertemu dengan Tuhanmu. Ber ber berlari menuju Tuhanmu dengan susah payah, dengan jatuh bangun, dengan itu kalian akan bertemu dengan Tuhanmu. Dunia darul mamar, la darul makor. Dunia itu adalah tempat ya, apa tempat lewat saja, bukan tempat kita tinggal di situ. Kita lewat aja untuk sekedar membuktikan kepada Allah bahwa kita layak masuk kepada al jannah. Setelah sebelumnya bapak kita Adam pernah transit di satu tempat namanya Jannah juga, tapi Jannah di situ adalah Jannah bukan hasil daripada usaha dan amal ibadah kita. Allah SWT memberikan kesempatan untuk membuktikan bahwa kita layak untuk masuk kepada al-Jannah, al-Hakikiyah, jannah yang sebenarnya, yang merupakan usaha dari amal ibadah kita yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ah, jadi kita hidup di dunia. Dunia itu juga lain pun wala dunia itu berisi tipu daya, dunia itu berisi dengan permainan, mengecoh kita, memula membalikkan kita, berusaha untuk me, bahkan menghancurkan kita dengan segala tipu dayanya. Sebagai contoh yang sering kita sampaikan kepada teman-teman kita bahwa dalam hal misalkan makan saja. Misalkan apa apa sih bedanya makan daging dengan makan tahu atau tempe. Misalkan. Itu bedanya hanya beberapa menit lah atau bahkan detik. Beberapa menit dalam rongga mulut kita kunyah-kunyah kunyah kemudian selesai masuk ke apa namanya ke kerongkongan kita itu sama dalam perut kita juga sama bahkan untuk daging berdasarkan ilmu kesehatan itu untuk dicerna lebih sulit daripada tahu ataupun tempe misalkan nah, sehingga untuk sensasi beberapa detik saja di rongga mulut kita kita akan merokoh kocek kita dengan sedemikian rupa untuk membeli daging karena apa ada gengsi ketika orang makan daging orang makan makanan yang lezat padahal hanya untuk sensasi beberapa uh, detik saja dan itu adalah gambaran daripada kehidupan dunia kita itu betul, -betul dipermainkan mengorbankan hal yang yang berharga makanya kemudian Quran mengatakan ulaiikal ladzina astarabud dhalalata bil huda famarabihat tijaratuhum wa muhtadin mereka lah yang telah memberi petunjuk dengan dengan kesesatan. Maka kalau model seperti itu, maka tidak akan beruntung perniagaan mereka dan mereka tidak akan mendapatkan petunjuk. Jadi harus difahami bahwasanya kita sekarang berada pada fase Ad-Dunya, mazruatul akhirat. Dunia itu adalah ladangnya akhirat. Kita diperintahkan untuk bekerja di ladang berpanas-panasan. Kalau kita memang mengharapkan akan panen dengan hasil panen yang baik, jangan pikirkan panasnya, jangan pikirkan lelahnya, jangan pikirkan letihnya, tapi pikirkanlah panen yang akan kita nikmati pada akhir eh, atau pada musim panen kita maka fi aina di mana itu harus dimakrifati juga kita berada di mana adunya darul mamar dunia tempat lewat adunya mazuratul akhirah dunia adalah apa namanya ladangnya akhirat kemudian yang ketiga fase yang ketiga makrifat yang ketiga ila aina di mana kita atau kemana kita akan kembali, kemana kita akan berkesudahan, di mana eh, semua orang tahu, semua orang meyakini bahwa setiap manusia akan mati, setiap manusia akan mengalami perpisahan dengan dunia ini, setiap manusia akan mengalami satu eh, fase di mana ia harus bertemu dengan Sang Pencipta bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai janji yang pasti dan tidak pernah bisa diingkari. La yastah la yasta sa'atan wa la yasta Tidak bisa dicepatkan meskipun sesaat dan tidak bisa dilambatkan meskipun sesaat. Fa innal mautalladzi minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya mati yang kau lari daripadanya maka mati itu akan tetap menemui, menemui kamu. Walaupun tun meskipun kamu berada di benteng yang kuat, kalau kita melihat banyak orang yang dia berusaha untuk menyelamatkan diri dari yang namanya kematian, takut akan kematian, tapi di sisi yang lain kita temukan ada orang-orang yang unik, orang-orang yang berusaha untuk seperti mengejar kematian itu. Mereka tidak takut pada mati, mereka hanya mengharapkan keberhasilan di dalam menjalani kematian itu karena kematian adalah pasti, tapi kualitas kematian itu adalah opsi. Tergantung kita memilih kualitas kematian kita. Mati adalah pasti, tapi bagaimana kualitas kematian kita? Makanya kita kemudian temukan ada orang yang takut mati, tapi ada orang yang seperti mengejar kematian. Karena memang Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman "Ya ayyuhalladzina hadu In za'amtum annakum awliya ulillah min dunin nas fatamanna mauta in kuntum sadiqin. Wahai orang-orang yang mengaku Yahudi, jika kalian memang kekasih-kekasih Allah, yang lain bukan, Fataman mauta mauta kuntum sotikin. Maka jadikanlah kematian itu sebagai harapan, sebagai dambaan, jika kalian memang orang-orang yang benar. Jika pengakuan dan klaim kalian sebagai kekasih Allah, yang tidak ada yang lain yang dikasih Allah kecuali kalian maka jadikanlah kematian itu sebagai harapan karena kematian bagi orang-orang yang memiliki ma'rifat terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah perjumpaan dengan dat yang selama ini dirindukan dat selama ini menjanjikan pahala menjanjikan e, kenikmatan hasil daripada perjuangan ibadah yang dilakukan jadi, kata Imam Ali bin Abi Thalib, tiga yang harus difahami, uh, dima'rifati, yaitu dari mana kita berasal, di mana kita berada, dan akan kemana kita kembali. Kalau kita ini memahami, mema'rifati diri dengan cara seperti itu, kata Imam Ali bin Abi Thalib maka kita akan terhindar dari sikap takabur, sikap menyombongkan diri, yang merupakan sifat tercela yang akan menghancurkan manusia. Siapapun dia, apapun jabatan dia, apapun yang ia miliki, dia akan hancur dengan yang namanya takabur. Kesombongan itu karena kesombongan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika ada orang takabur itu mengherankan bagi orang-orang soleh itu sangat mengherankan. Bagi orang-orang yang memiliki ma'rifat tentang min aina wa fi aina wa ila aina itu sangat mengherankan dan juga menggelikan. Makanya Mali bin Abi Thalib pernah bersabda, "Ajibtu lil mutakabir Aku heran kepada orang yang masih bisa menyombongkan diri. Alladzikana nabil amsinut fatan yang kemarin ia adalah setetes mani saja wa yakunu gadan jifatan dan esok hari dia akan menjadi bangkai berawal dari air yang hina dan berakhir kepada wujud yang hina dan dihindari oleh manusia. Kalau bisa kita simpulkan ee eh, ilim atau mubahasah kita pada malam hari ini bahwa kita harus memakrifati segala sesuatu, segala yang kita lakukan. Dengan makrifat itu, maka apa yang kita lakukan akan menjadi berkualitas. Karena bagaimanapun ibadah sekalipun tanpa makrifat tanpa ilmu akan eh, menjadikan kita menyombongkan diri juga terhadap apa ibadah kita. Tidak menutup kemungkinan untuk kita sombong dengan ibadah kita karena kita tidak punya ilmu tidak memakrifati ibadah kita. Kita akan menyombongkan ibadah kita bahwa kita sudah melakukan haji sekian kali, umroh sekian kali dan lain sebagainya. Bahkan kata Imam Khomeini di dalam Arba'in hadisan 40 hadis kata, apa namanya tulisan beliau beliau mengatakan bahwa ketika seseorang mengharapkan pahala pada dasarnya ia sedang menyombongkan diri mengharapkan pahala itu dia menyombongkan diri seakan-akan Allah wajib untuk memberikan dia pahala atas kualitas ibadah yang ia lakukan. Karenanya dalam malam alul bait alaihi wassalatu salam tadi diajarkan untuk selalu mawas diri. Untuk selalu merasakan betapa kurangnya pengkhidmatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap selesai salat pun kita tidak mengucapkan alhamdulillah sebagai sebuah klaim bahwa ibadah kita layak untuk dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya. Setelah salat di dalam takib salat kita membaca Ilahi hadhihi salati. Ya Allah, inilah salatku. Selai tuha la li hajati minka ilaiha. Inilah salat yang tidak ada hajat kecuali kepadamu. Wala raqbati minka fiha. Dan tidak ada keluh kesah dalam sholatku ini illa ta'ziman wa ta'atan wa ijabatala kecuali sekedar mengagungkan menjawab seruanmu maka la'wa inka nafiha khalalun au naqsun min ruku'iha au sujudiha falatu akhirni kalau sekiranya kau dapati ada cacat dalam sholatku dalam rukukku, dalam sujudku falatu akhirni Jangan kau siksa aku karena hal itu ya Allah. Terimalah apa yang aku lakukan ini dengan pengkabulan berdasarkan ampunan. Jadi dikabulkannya amalan kita bukan karena kualitas kita, tapi karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Ramadan yang merupakan syahrul rahmah, bulan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala mana banyak perbuatan-perbuatan kita, perbuatan buruk kita yang dimaklumi oleh Allah subhanahu wa ta'ala banyak perbuatan-perbuatan uh, buruk kita yang dimaafkan oleh Allah dan banyak dosa kita yang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena kita dengan rahmat Allah kita dijadikan tamunya Allah pada bulan ziyafatillah ini pada bulan bertamunya kita kepada Allah ini mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah berkenan menerima siam kita Kiyam kita, dzikir kita, munajat kita, muhasabah kita, sodakah kita, infak kita, sebagai amal yang akan mengangkat derajat kita menjadi manusia-manusia yang punya makrifat terhadap kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita selalu mengawali segala sesuatu dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillahirobbilalamin. Astagfirullah al Selamat menjalankan ibadah Ramadan Mudah-mudahan Allah SWT masih menyisakan Ramadan-Ramadan yang lain Untuk kita nikmati Kalaupun tidak Kita mohon kepada Allah Mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita Ramadan yang akan membela kita di hadapan Allah SWT Menyaksikan kita menjadi saksi bagi kita di hadapan Allah yang akan membela kita dalam pengadilan ukhrawi insyaallah walhamdulillahirabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh